head unit Alpine terbaru ini yang ILX F509 sudah terpasang rapi di mobil Xpander ini. We were both in high school, I thought I was a fool, oh when I was falling for you, you keep drawing me. Halo Kartens, kembali lagi di channel Kartens AutoZone Jakarta. Kali ini kita mau ngebahas head unit terbaru dari Alpine, yaitu yang tipenya ILX F509E ya. Jadi ini adalah penerus dari Halo 9 yang seri sebelumnya yang 269 ya. Dan ini sedang dalam proses pemasangan untuk mobil Mitsubishi Xpander yang terbaru ini ya. Dan kita nanti akan lihat juga perlihatkan bagaimana proses instalasinya, dan juga nanti saya akan langsung tes ya. Kita akan live test untuk head unit terbaru dari Alpine ini, nanti kita akan lihat apa fitur-fitur terbarunya dari ILX F509E ini yang baru dirilis. Dan tadi kita baru lihat sekilas ya untuk tampilan depannya ya. Ini untuk bezelnya dan untuk desain layarnya ini jauh lebih keren lagi sekarang ya. Jadi dengan ada bezel yang agak bulat di sini ya, dan ada tampilan list silver di sini sekitarnya, nanti kita akan lihat juga hasilnya tampilannya di dalam mobil Mitsubishi Xpander ini yang sedang dalam proses pemasangan. Yuk kita lihat prosesnya. Feel so bittersweet knowing I can leave. You taste like candy, eat you while it's sunny. I can feel the beat on my heart and ears. Oke Kartens, jadi sebelum kita perlihatkan bagaimana proses instalasinya, kita mau unboxing dulu sedikit ya. Dan di dalam dus biasanya pasti ada buku manual book ya, dan ini adalah produk asli yang bergaransi dari Alpine. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan produk-produk asli ya, hanya di Alpine X Store ya, dan kita termasuk salah satu dealer resmi dari Alpine Indonesia. Oke, di dalam boxnya sudah ada kabel-kabel ya, dan manual book. Sebentar saya rapikan. Oke, ini unit layarnya ya. Bentar. Oke, ya, ini masih disegel ya. Dan bisa dilihat ya, desainnya lebih manis ya. Ada bezel-bezel bulatnya di sini, terus ya, ada list silver dove-nya di sini ya. Nanti kita akan tes dalam proses pemasangan. Jadi yang model 9 inch ini adalah dia model floating ya. Jadi nanti ini akan terpasang di bodinya, dan bodinya adalah single D. Nanti saya perlihatkan bodinya, dan ini bisa di-adjust ya. Bisa di-adjust juga angle-nya tergantung nanti permintaan customer, tingginya, terus level kemiringannya juga bisa diatur untuk sistem Halo 9 ini. Oke, Kartens ya, ini body single-nya ya. Nanti ini akan terpasang dengan layarnya ya. Jadi untuk proses pemasangannya tetap menggunakan bracket untuk pemasangan di dalam head unit. Dan bisa dilihat sini ya, untuk perkabelan kita rapikan ya. Jadi standar di Kartens ini kita ada lakukan pemasangan kabel dengan selongsong bahan seperti ini ya. Jadi ini biar lebih rapi dan lebih aman. Oke, ini soketnya plug and play. Terus ini kabel USB-nya ya, udah dapat USB 1,5 ampere ya, dua double USB sini, dan ini adalah yang bisa connect langsung ke Apple CarPlay USB-nya ya. Nanti kita akan tes juga. Dan ini soket-soketnya ya, RCA Pro Pre-out, terus kamera input adapter, dan tambahan barunya itu adalah ini nih ya, fiturnya yang baru. Dia udah punya HDMI input dan HDMI output ya, jadi untuk kualitas HD ya kita bisa dapatkan dari HDMI ini. HDMI kita bisa gunakan buat apa? Buat Mi Box bisa ya, jadi untuk Netflix via Android Box kita bisa gunakan, dan ini bisa langsung di supply ke headrest belakang. Oke. Video out kita nggak gunakan, nah ini kamera input. Dan ini juga remote steeringnya juga udah support ya. Oke, jadi ini proses dalam pemasangan, nanti kita akan perlihatkan juga bagaimana review hasilnya setelah dipasangkan oleh tim teknisi kami dari Kartens AutoZone. Oke Kartens, yang Alpine terbaru yang Halo 9 ya, jadi ini pengganti tipe yang lama yang 269 dan 309. Ini adalah tipe terbaru yang 509 ya, sudah terpasang rapi di mobil Xpander. Dan ini bisa dilihat ya, ini modelnya floating ya. Dan ini angle bisa di adjust sesuai dengan keinginan ya, karena kita nanti posisi duduk, kita lihat yang lebih nyaman posisinya gimana. Nah ini kelihatannya bagus banget ya. Desain bezelnya mewah ya, terus ada tambahan list-list silver chrome nih, silver dove ya sekarang ya. Nah untuk tampilannya pertama ya, awalnya sekarang udah ada voltage meter di sini.
bisa terlihat di sini ya, 13,5 volt ya. Jadi ini terhubung dengan aki depan, jadi kita bisa mantau terus ya voltase mobil kita. Seperti biasa ya, settingan audionya ya, fader balance, media expander dari Alpine, terus EQ setting, crossover, bass engine biasanya dari Alpine juga ada. Dan yang harus diperhatikan di sini ya, kalau misalnya posisi bass engine SQ ini off ya, kita bisa setel custom untuk semuanya ya, mulai dari advanced EQ, terus crossover, terus time correction ya, kita bisa setel semua. Dan ini masih sama seperti yang lama ya, nggak ada perubahan, front left, front right, semuanya EQ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 band sekarang ya, 13 band, terus crossover seperti biasa, per channel masing-masing, time correction juga ya, bisa diatur. Nah ini kalau misalnya kita nyalakan nih ya, bass engine nih, saya nyalakan bass engine, otomatis yang settingan customnya itu nggak bisa diklik ya. Nah ini, jadi kita harus matiin dulu bass engine SQ. Bagaimana matiinnya? Tinggal diklik-klik aja, ntar dia balik ke off. Oke, nah ini baru bisa normal. Dan di sini juga kita punya quick sound setup ya, jadi untuk tone adjust ini kita bisa langsung setel bassnya dan treble-nya, plus minus ya, tergantung nanti kebutuhan. Dan ini kombinasinya dengan EQ yang di sini ya, yang custom ini nanti kita akan setel juga. Oke, dan ini tadi saya udah connect ke Bluetooth sini ya. Kita coba lihat nih, setup, terus phone setting. Nah ini kelihatan ya, jadi kita bisa setel koneksi Bluetooth ya. Dan yang terbaru ini kita bisa lihat sudah support LDAC di sini ya. Jadi tadi saya udah connect dan di Bluetooth-nya sudah ada fitur LDAC di sini. Bentar kita connect lagi. Tadi sudah ada Alpine DA Bluetooth-nya ya. Dan ini sudah high-res ya, sudah bisa langsung koneksi dengan Bluetooth LDAC. Katanya bisa sampai 15 meter, jadi kita nanti tes juga. Yang terbaru di sini ya, fiturnya adalah HDMI. Ya, HDMI ini nanti bisa digabungkan dengan Android Box, jadi bisa kita gunakan untuk nonton Netflix dan lain-lain ya, termasuk juga YouTube. Dan ini bisa kita pairing langsung ke headrest monitor belakang ya, jadi dia ada HDMI out-nya juga. Ini quick response-nya di sini. Oke. Dan nanti kita akan tes Apple CarPlay dan Android Auto ya. Saya coba dulu yang via kabel ya. Dia udah punya dua USB port-nya sekarang. Satu khusus Apple CarPlay, Android Auto, dan satu lagi buat ngecharge ya, buat data juga. Ini kabel datanya, kita connect langsung ke Android Samsung ya. Ini Galaxy Note Ultra. Charging. Nah, otomatis langsung. Nah, ini fitur Android Auto ya. Ini langsung muter. Ini semuanya bisa ya. Maps, Google Maps. Terus juga kita balik lagi Spotify, YouTube Music ya. Alpine Messenger News, semua WhatsApp ya, kita bisa custom di sini. Ini tampilan Android Auto. Oke. Nanti kita ownernya udah punya Apple ya, Apple device, nanti kita juga akan tes Apple CarPlay-nya. Oke, sekarang kita mau coba hasil suaranya ya via Bluetooth. Saya tes dulu, pilih lagu-lagu. Oh iya, ini tadi speaker udah kita ganti ya. Jadi kita ganti dengan Vocal Flak Evo PS165 FSA yang model Cielo. Mungkin kemarin kita udah unboxing, jadi jangan lupa ditonton videonya. Dan ini kita depan belakang kita gunakan tipe yang sama, two-way ya. Nanti bisa di-shoot tuh posisi tweeternya, di custom di bagian pintu. Dan ini semuanya OEM looks ya. Nanti yang upgrade level pertama ya, kita baru ganti head unit dengan speaker. Nanti tambahannya bisa nanti upgrade lagi ke amplifier. Terus pengembangannya bisa ke DSP, nanti pengembangan terakhir adalah menggunakan subwoofer. Oke guys, kita tes sekarang suaranya. Oke, Katanes, jadi yang
head unit Alpine terbaru ini yang ILX F509 sudah terpasang rapi di mobil Expander ini. Jadi yang tertarik ingin mendapatkan head unit ini bisa langsung saja telepon ke bio kami ya. Tim kami di sales advisor kami bisa membantu untuk menyusunkan sistem audio mobil terbaik ya buat Anda ya. Bisa misalnya sistem daily atau sistem yang three-way atau yang sistem ekstrim sekalipun, kita bisa bantu untuk memberikan solusi terbaik untuk sistem hiburan dalam mobil Anda. Oke guys, that's it untuk review kali ini ya. Thank you for watching, stay safe and stay healthy. Jangan lupa kami tunggu like, comment, and subscribe-nya di channel KTN Soto Soundset Jakarta bersama saya Edi Susanto. Bye-bye.